mohon kepada para tamu undangan. Setelah ini langsung Bang Juki, Kapten Perlasan, pimpin untuk siap bertanding. Terima kasih seluruh undangan yang sudah memberikan selamat dan juga unsur Karang Taruna. Ikat babak pertama sudah disiap oleh wasit pertandingan. Nampak hari ini kembali hiasan terbaik dalam 58 kesebelasan yang ikut berlaga OTP Wali Kota Cup 2019 ataukah juara bertahan 2018 Denis FC yang kembali menoreh tinta emas di kita nantikan saja Cup Hidayat di kesebelasan tolak setan tembakan langsung sudah dari Robi coba mengalahi Andi Andri Belo ambil kembali nomor punggung 7 Arai Suhendi mengatur sangat kompak cepat ke nomor punggung 12 Dian itu kita nanti apa yang terjadi saudara-saudara menurun jauh saudara apa tadi satu tendangan basic tendangan gawang Odi Kalim Kasilas dengan poster kuning Odi Bintang lakukan sudah akan bola nampak kali ini dituju pemain nomor 11 Donald mencoba satu tendangan sedikit menyebabkan yang terdengarkan sementara dari Denis FC lakukan kali ini ambil alih pemain nomor 16 Amadou Gago lakukan pergerakan Abdullah terhadap pemain nomor 6 Jakite umpan ke depan Donald yang dituju tapi satu sapuan bersih pemain Nur Hidayat lakukan kembali nomor 2 Prasetyo tadi bekerja sama dengan nomor 12 Dianedo yang mempunyai speed cukup kencang tadi lakukan pergerakan kali ini Nur Hidayat lakukan perputaran pemain nomor 10 Toto mencoba masih lakukan pergerakan lewat sektor akhirnya top skor itu nanti siapa yang mengegolkan pertama dalam pertandingan ini akan mendapat hadiah langsung 2 juta dari Bapak Lurah Kembangan Utara. Jadi karena tidak ada skor 1-2 masih sudah terah kali ini sudut pandang mata kita terhadap pertandingan lakukan jatike tadi umpan ke depan terhadap pergerakan Donald Tabarat Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita dalam rangka penutupan OTP Wali Kota Jakarta Barat Cup 2019. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi. Lakukan Andri Belo masih pergerakan pemain Nedi Ramdan tercuri bolanya lakukan sundulan Arif Nisan Haji Jumung dinyatakan pulang tendangan bebas kali ini kita nantikan saja lakukan Black nomor 9 kiri ke depan Donald bagaimana garis batas yang sudah kita tentukan bersama supaya babak final antara kesebelasan kolok setan FC berhadapan dengan Denis FC ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan dan nanti kami beritahukan saksikan secara bersama-sama bagaimana perhelatan penutupan Kota Cup 2019 ini akan kita laksanakan.
para penonton pendukung dua kesebelasan, ditambah para tamu undangan yang tentunya memberikan satu semangat motivasi untuk dua kesebelasan untuk bisa memberikan yang terbaik dari yang baik. Saudara-saudara, hadir Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Dr. Andes Haji Rustam MPD, juga nanti akan hadir Bapak anggota DPR RI Komisi 2 Bapak Haji Kamrus Samad, anggota DPRD DKI Jakarta Partai Gerindra Bapak Sari Budi Ferry, juga hadir bersama kita tentunya pengurus cabang ketua Bapak Haji Rustam dan seluruh lurah Jakarta Barat tokoh masyarakat. Coba dorong bola ke belakang Nur Hidayat, lakukan umpan ke depan, nampak pergerakan kali ini. Hari ini set, satu bersih, pemain nomor 26 tidak terjangkau Jakite, lakukan pergerakan lewati satu pemain, mencoba menipu pemain-pemain belakang kesebelasan golong setan, lakukan pergerakan kali ini. Nampak cukup ketat, nampak pertahanan kesebelasan dari golong setan, pemain 14 ini Arpin, mencoba kolibrasi, lakukan pergerakan Arai Suhendi, tiga pemain menghapit pergerakan Arai Suhendi, saudara-saudara. Bagaimana bisa meraih saudara maju dan jadi juara di OTP Wali Kota Cup 2019 ini. Masih kita nantikan saja. Jaga kawan Rafli nampak tadi membiarkan bola satukan kita lewat olahraga sepak bola. Kita jadikan satu silaturahmi saudara. Bagaimana tetap menjunjung rasa kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita saudara. Kali ini kita nantikan pergerakan pemain-pemain Denis, mencoba diambil dua pemain. Gagal pemain nomor 25 Abdullah Fatah memotong bola, lakukan pergerakan pemain nomor belakang, flag yang dituju angkat dengan kaki kanan, rubah ruang nampak kali ini pemain-pemain Denis melalui kaki pemain nomor 17. Kita nantikan saja saudara-saudara. Andri Melo masih kerjasama Fatah Abdullah, lakukan satu sentuhan dada, kembali pemain nomor 18 Fahmi kerjasama dengan Andri Melo, angkat ke depan, Donald yang dituju mencoba lakukan pergerakan Jakite diambil pemain nomor 17. Kita nantikan Denis Esi pemain berada di depan lakukan satu-satu sentuhan kepala berbahaya. Tipis saudara, sedikit membuat kebar pertengahan babak pertama ini sudah disaksikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Haji Rustam MPD. Selamat menyaksikan Pak, dan saya apresiasi pada tahun ini ada piala bergilir dari Pak Wali Kota lambang supremasi persepak bola. Golok setan masih terjadi perbutan nomor punggung 8 Saiful Hidayat, lakukan sementara ada satu pemain nomor punggung 11 nampaknya Donald, kirimkan sudah Jakite kembali kepada Donald. Kita nantikan saudara-saudara mencoba menerobos, akan tetapi terlalu kuat maju lagi nampaknya Jakite. Dia adalah pemain tetap daripada Denis FC. Kita nantikan, lakukan sudah angkat tinggi-tinggi, terjadi kepulauan nampaknya, ada Arif Isa di sana, sundul lagi melakukan tinggi, terjadi, masih, kita lihat saudara-saudara, ada Chandra di sana, Chandra buka saja ke daerah sektor sebelah kiri, nomor punggung 14, nampaknya Denny Arwin, lihat yuk, nampaknya bagus sekali saudara-saudara, Abdullah Asharfi, lakukan sudah ke depan, ada nomor punggung 4, langsung saja, kita lihat, pemain zona nampaknya di sana, kita nantikan saudara-saudara, masih di apetan ketap, Dona. Di sana Ega Sena tidak bermain karena dia juga adalah pemain tetap daripada Denis, sehingga dia tidak tampil pada sore hari karena memang hubungan kesebelasan Denis. Kita nantikan saudara-saudara dari kesebelasan Denis. Robi Kasira sekali ini kuasai bola sepenuhnya, ambil ajang-ajang, lakukan sudah angkat tinggi-tinggi lambung saudara-saudara, lakukan sudah gagal. Kita lihat Jakite umpan terlalu gawang Rafli, kita nantikan, lakukan sudah angkat tinggi-tinggi lambung, naik nampaknya pemain Yolsetan dan Denis nampaknya ada pemain nomor 4 di sana, jatuh bola di kaki pemain Amadi Dago. Jakite robosan. Saudara-saudara, satu tendangan yang cukup pantas. Ya, silakan Pak, menemui rekan-rekan yang sudah dari panggung kehormatan, Pak Kamrus Samad, anggota DPR RI Komisi A, Komisi 2. Ya. Satu tembakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan golok setan tadi, membentur. Kita nantikan saudara-saudara.
mundur sedikit. Lakukan sudah secara-secara sementara, kirimkan sudah ke depan, ada di sana kita lihat pemain nomor punggung 4 Medi Ramdan, lakukan sudah angkat, ada Nur Hidayat di sana atau Aresi Medi. Lagi kita lihat secara-secara tendangan atau pelanggaran secara-secara. Dan secara-secara kita nantikan tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan Golok Setan. Lakukan sudah. Bahaya secara-secara. Aresi Hendi, tendangannya cukup baik dampaknya. Lakukan sudah ke depan, sundur lagi oleh pemain Golok Setan. Masih melambung tinggi, terjadi cup duel dampaknya. Langsung saja, halau bola. Tidak ada pemain-pemain dari Golok Setan. Bahaya secara-secara. Tetapi Robi Kasilas sudah keluar nampaknya. Lakukan sudah angkat tinggi-tinggi pada siapa yang dituju. Ini kan ada pemain nomor punggung 16 yaitu Amadou Diakou. Kita nantikan kerjasama Donald nomor punggung 4 dapatkan lagi Abdullah. Tolong di belakang ada Chandra, kirimkan sudah angkat ke daerah sektor depan. Akan tetapi lagi-lagi tidak ada pemain dan saudara masuk Marzuki sudah meniup masuk panjang petanda pertandingan babak pertama usai. Dan secara-secara tentunya kita kembali ke tempat kami melakukan pertandingan. Dan hari ini ada berapa dorfes? 6 dorfes, 2 amplop dan 10779. Silakan mendatangi meja panitia. Anda yang punya potongan tiket 10779. Silakan Pak RT. Saya tahu isinya berapa nih. Dari warungnya Haji Gide. Oke, siap-siap yang punya potongan tiket 5 angka ke belakang 11060 sebuah dispenser. Dispenser ya. 5 angka ke belakang 11060 atau 60. Apa namanya sepak bola hari ini gitu kan di Piala. Oh ya, boleh-boleh. Pak Camat nyerahin dorfes boleh atau Pak Haji Kamru Samad juga boleh. Satu, satu, kosong, enam, kosong. Satu, satu, kosong, enam, kosong. Yang punya potongan tiket 11060 silakan. Ini akan diberikan oleh Bapak Camat Kembangan. Ya. Ya, ada yang punya potongan tiket 11060 silakan diambil. Dispenser ya. Apa? Dispenser 11060 cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penggemar pecinta OTP Wali Kota 2019. Pertandingan final cukup semarak disaksikan oleh anggota DPR RI Pak Kamru Samad yang hadir pada sore hari ini. Silakan Anda siap-siap lagi. Saudara penonton yang keluar adalah pertandingan 11 Open Turnamen Porseke Wali Kota 2019 hari ini ada memasuki puncak partai final. Dan hari ini akan diserahkan penyerahan piala-piala yang nanti mungkin Pak Kamru Samad juga akan menyerahkan bersama Bapak Wali Kota Jakarta. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pak Camat yang ngasih. Kapan lagi ketemu Pak Camat di jabatan tangan sama Pak Camat. Dori, sorry, jangan ditekan. Acara kalian konten kosong kedudukan masih terjadi babak pertama. Kini menjelang kita babak kedua. Membuka kesebelasan tentunya Dennis sebagai juara perbahan 2000. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Ada Arif Bison angkat dengan kaki kanan di sana tentunya partai nomor Adrian Lego. Thank you.
Rafli tadi mendatang dan membuktikan mana pemain. Apresiasi ketua uang sekitar 3 juta rupiah oleh Pak Sulah Kembangan Utara. Terima kasih kalian, satu apresiasi yang cukup tentunya membuat Kisan katakan dia berikan saja kepada Kapten Sebelasan Abdullah Atafid Haji Dumung, berikan saja tentunya kepada di sana dia hadiah medal kepada Haji Dumung. Namun pengawalan tentunya Black terhadap Haji Dumung cukup cepat lakukan saja sudah di sana tentunya ini Ramdan berikan salah tadi dari kita. Kita nantikan Rafli yang sudah memungut satu bola tentunya dari jalan gawangnya membuat Haji Dumung berikan tanda terima daya medal ke depan dia ada di sana. Topok angkat dengan kaki kanan datang kembali tentunya nomor 26 ada Wawa lakukan saja sudah Toto membalikkan sektor tengah kita lakukan tentunya berikan saja kepada tentunya Abdullah di sana jadi tumpukan bola tentunya ada di sana RP ke depan dia kita nantikan arah Sukendi masih arah Sukendi dapat pertandingan sudah dilakukan Haji Dumung kembali atau Arif Bison angkat tentunya Arif Sahedi datangan disetuju adalah pemain dan pada sebelasan golok datang nomor punggung 4 1 tentunya pengawal cukup ketat namun gagal nomor punggung 8 Arif terjatuh terancam bukan satu pantalan Arif dan kita nantikan Black kuasai bola terus sekalian umpan terobosan pada Toto Toto kita nantikan di apit tentunya nomor punggung 16 jaga ketentunya dari pertahanan pada sore hari ini tidak mendapat sebuah hadiah kartu kuning oleh wasit yang berdiri dari pertandingan berikan tajam ke depan angkat pada Arif Bison dengan kaki kanan terjadi perubahan diberi sudah lewat sektor tengah lakukan saja sudah Abdul Atafid sudah dengan ke bawah berikan tajam kepada nomor punggung 12 dari Amin Edo ada di sana nomor punggung 15 lakukan saja sudah tentunya kita nantikan jadi diluat tentunya dia Nedo ke sektor sebelah kanan pengawalan ini cukup ketat lakukan tentunya Arif Bison serangan sekalian nomor punggung 5 terhadap pemain-pemain depan golok setan lewat sektor persekan kap tentunya hari ini diturunkan untuk memperkuat tentunya kesebelasan Dennis kita nantikan dorongan dilakukan kembali nomor punggung 14 cemerlang tampilan tentunya pada sore hari ini kalau saja kapten kesebelasan angkat dengan kaki kanan satu Hidayat pada pagi yang tentunya Haji Dumung jangan ada back kita nantikan pemain depan back saudara-saudara terhadap tentunya akan menampil eksekusi tendangan bebas angkat dengan kaki kanan ke depan dia dodang yang dituju patah di kaki nomor 4 Dedi Ramdan ke depan dia lagi-lagi tentunya tentunya Arif Bison rambut saja ke depan di sana tujuh dodang angkat ke depan punya Toto Toto Donald kembali angkat sudah maksudnya kepada RP ke depan dia satu penyebutan kulit pudar nomor punggung 12 yaitu dia Medo ke depan dia rebut tentunya sekalian buah pemain dan mengambil tentunya satu lakukan ke tengah Saiful Hidayat yang dituju kita nantikan ada tentunya kapten kesebelasan Abdullah Atafid berikan pada tentu pada nomor 8 yang berjalan dan kalian mendapat sebuah hadiah kami sekalian pemain kotak penalti menatap tajam ke depan ambil ancak-ancak umpan tahu ke depan kita nantikan lagi mengambil eksekusi tendangan bebas tumpah dapat dapat saja kita nantikan berikan saja tentunya ada nomor punggung Lady Ramdan kuasai bola meliuk-liuk dia dan di Ramdan umpan tarik saja ke belakang Dian Medo lakukan saja umpan tentunya perobotan Dian Dayat ukur keras terus sekalian umpan belakang 9 poin satu tendangan bebas lakukan pemain Dennis lakukan saja sudah berbahaya di sana tentunya Nur Hidayat out kita rancangkan sekalian tendangan spekulasi kaki kiri dodol pada sore
sore hari ini ribu lebih pasang mata menyaksikan jalan pertandingan. Akankah kesebelasan Dennis mengukir sejarah kembali di OTP Wali Kota Cup 2019 kalau setan akan mengukir dan menangkan bintang emas, tentunya kesebelasan golok setan jadi juara di nomor punggung 14 Dennis Erwin. Berikan saja ke depan akhirnya ada di sana tentunya Dedi Ramdan akan saja ke depan antusnya nomor punggung 8 Erwin ke depan yang terjadi pelanggaran dua pemain sekalian dari sini ya saudara sekalian di medis kata Bang Anton saya juga sopi. Ada Wawah dan juga kapten kesebelasan Nur Hidayat yang akan menghadapi si kulit bundar pagar hidup sudah dilakukan. Ada yang akan betul pagar tentu saudara sekalian dari pandangan kesebelasan golok setan lagi-lagi nomor 15 yaitu tentunya Kojol lakukan dekat di kanan namun lebih kecilan dan jatuh dan penjaga golong si kulit bundar golok setan dengan tenang pada pemilih tadi depan pemilih kita lakukan sudah sedara pemain nomor punggung 10 lakukan sudah ada pemain bawah daripada kesebelasan golok setan tapi kandas bola di kaki pemain nomor punggung 16 Madu Dago kirimkan ada Donald di sana dan kita nampaknya mampu mendapatkan bola rebound dan gol. Pada dia, pada dia. Tahan. Tim manajer dari kesebelasan golok setan, saya minta untuk ke depan. Ya, berarti kita putuskan ya. Kalau memang, ya kita putuskan. Ya, oke. Di sini tim manajer sudah dari Denis sudah ada dan kita putuskan segera wasit dengan tim manajer silakan. Tanpa diwakili dari kesebelasan golok setan karena sudah saya panggil beberapa kali dia tidak mau maju. Ya. Ya, kita masih beri waktu. Apakah mau ikut dalam suara keputusan? Gak usah, ya udah. Oke. Kita putuskan bahwa pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Dennis. Alhamdulillah sudah hadir Pak Ruslan, Ketua Astok PSSI Jakarta Barat selaku Ketua Persija Jakarta Barat. Pak Ibudin, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, bapak-bapak hadir sekalian, terutama Pak Lurah Sebelasan, tim manajer, para pemain dan para penonton sekalian, alhamdulillah kegiatan ini hari ini kita selesaikan. Hari ini kita saksikan final dan sudah keluar pemenangnya. Bapak-bapak sekalian, kegiatan ini dimaksudkan yang pertama dalam rangka mencari bibit, yang kedua memberikan bibitan kepada masyarakat, dan ketiga memberikan dampak ekonomi untuk para pedagang kecil. Bahwa ada sekalian bahwa kemudahan yang diingatkan untuk penyelenggaraan acara ini yang dilakukan oleh panitia
kita capai dengan baik. Kedepan kita perbaiki lagi hal-hal yang masih kurang, kita perbaiki lagi. Para juara, kemudian selamat. Para yang belum juara, bersabar. Tahun depan kita akan laksanakan lagi kegiatan ini. Terima kasih para panitia, ke seluruh panitia, seluruh pemenang jawab, seluruh yang membantu kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Demikian, selamat sekali lagi buat juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang sudah menerima hadiah jangan bergeser dulu agar tetap di tempatnya. Beri tepuk tangan untuk ketiga pemain dari Venice FC yang berat kesempatan gol pertama ke penjaga gawang Ratri dari Kota Seta. Juga tanda Marita Kanta beri 1 juta rupiah. Penonton setia untuk terbaik dalam ATP Wali Kota Cup 2019 akan diserahkan oleh Bapak Kapolsek didampingi oleh Bapak Dan Ramil 07 Kembangan. Selanjutnya bersiap sebagai tim Firefly yang menjaga fanfare dan sportivitas OTP Wali Kota Cup 2019 jatuh kepada kesebelasan Lingkar Baratasi Kembangan Selatan. Lingkar Baratasi dipersembahkan dari Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Dr. Andes Haji Rustam Apeni. Kita beri tepuk tangan untuk Lingkar Baratasi. Dan inilah yang spesial dalam OTP Wali Kota Cup 2019 penghargaan pemain legenda Polsekam era 70-an pemain Polsekam. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Jakaria yang akan diserahkan oleh Bapak Lura Kembangan Utara Bapak Rudi Haryanto pemain Polsekam pemain legenda. Kami persilakan. Inilah pemain 70-an, Persekam era 70-an, Bapak Jakaria, sebagai pemain legenda. Hadiah uang dipersembahkan oleh member Dewan Kota. Kita beri tepuk tangan untuk kesebelasan Peru FC, Persekam FC. Bang, bang, jangan belakangan ke kamera, bang. Bang, kameranya jangan di belakangin. Woi. Nih, kamera lagi nih. Kameranya jangan di belakangin, bang. Kamera jangan di belakangin, nih. Kamera, bang. Oke. Aduh, nah. Selanjutnya agar bersiap-siap sebagai runner up juara dalam OTP Wali Kota Cup 2019 jatuh kepada kesebelasan Gok Setan FC. Beri tepuk tangan yang juara kedua atau runner up OTP Wali Kota Cup 2019. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kesebelasan Gok Setan FC. Inilah the champion OTP Wali Kota Cup 2019 jatuh kepada kesebelasan The Winner Dennis FC. The Winner The Champion di OTP Wali Kota Cup 2019. Kita beri tepuk tangan meriah untuk The Champion OTP Wali Kota Cup 2019 Dennis FC. Bang Dani yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Anggota DPR RI Komisi 2 Bapak Haji Kamrus Sama. Dan setelah itu inilah piala bergilir yang secara langsung akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi kepada kesebelasan The Winner, The Champion OTP Wali Kota Cup 2019 Dennis FC. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kesebelasan
pasangan Prabu CFC. Hei, minggir hei. Inilah seri promosi The Winner Pertandingan Tim Wali Kota Cup 2019 oleh Persebasan Bengkulus FC. Inilah seri promosi The Winner Pertandingan Tim Wali Kota Cup 2019 oleh Persebasan Bengkulus FC. Kita berikan tangan meriah untuk Bengkulus FC, angkada yang terbaik di antara kesebelasan yang mengikuti ATP Wali Kota Cup 2019. Terima kasih seluruh penonton Persi Kembangan Ramir Gresan 7 Kembangan, juga para Bapak Wali Kota Jakarta Barat beserta Camat Merah Sejak Anda Bapak Ketua Umum PSSI Jakarta Barat Bapak Dan Ramil Kapolsek, juga anggota DPR RI dan juga anggota DPRD RW Kota Masyarakat Toko Agama. Dan kita ucapkan terima kasih atas Supaya TP Wali Kota Cup 2019 jajaran Midcam dan seluruhnya. Terakhir sudah acara kita, sampai jumpa di tahun yang akan datang, tetap dari Stadion Mini Persekam Kembang Utara Kembangan Jakarta Barat. Kami atas nama panitia yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saudara penonton, inilah akhir daripada sebuah drama yang dimainkan dari sejak Juni sampai saat ini 8 Desember. Dan akhirnya mereka mampu tampil antara golok setan dan kesebelasan Dennis, dan keluar sebagai pemenang kembali adalah kesebelasan Dennis. Inilah Bung Ciok yang selalu mengawal tim Dennis, mengantarkan pemainnya sukses dalam gelaran Open Turnamen Wali Kota Cup 2019. Bagaimana rasanya Bung Ciok terhadap pertandingan sore hari ini, nampaknya pertandingan sore ini luar biasa dan cukup menegangkan buat saya ya. Terlebih ini kita buat juara bertahan, pertahankan lagi. Alhamdulillah kita diberikan kemenangan dan diberikan nomor satu lagi di Piala Open Cup. Mohon masukan selama Anda mengikuti turnamen ini buat panitia tentunya, supportnya. Panitia alhamdulillah sudah maksimal mungkin menyelenggarakan turnamen ini sebaik mungkin ya. Ya tapi perbaiki sedikit itu wajar lah, ini tapi sudah luar biasa panitianya, mantap. Target ke depan bagaimana? Anda tentunya sebagai tim yang dapat piala bergilir dan kembali tentunya akan meramaikan turnamen tahun depan. Pasti kita akan terus meramaikan ke turnamen Open Cup Piala Wali Kota ya. Pesan untuk para penonton Anda di lewat YouTube ini, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada fans Dennis FC dan supporter Dennis FC yang telah mendukung Dennis FC. Tanpa kalian Dennis FC tidak ada apa-apanya. Oke, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan manajer Dennis Bung Ciok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Semangat. Foto apa video nih? Ya udah ngomong aja. Kami. Terima kasih. Sampai jumpa.